Dan ini juga membuktikan bahwa ternyata kekuatan umat Islam tidak terletak pada fisik. Karena Yasin, bukan yang lumpuh, tapi juga yang paling ditakuti oleh Yahudi. Dia kemudian dibom itu oleh untuk membunuh orang lumpuh saja pakai bom. Jadi, sama sebenarnya dengan pejuang militer Yahudi, Jenderal Sudirman itu menjadi komandan, itu ditanggung. Coba apa artinya orang sudah ditanggung ini? Tapi dalam pandangan Belanda, Jepang, dan seterusnya, itu orang itu mesti ditanggung. Tapi ini kualitasnya kira-kira 1000 ini. Gitu. Itu menunjukkan bahwa kekuatan Islam itu bukan sekedar fisiknya, tapi ada pada hati. Anad-da'i بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Muncul seorang yang bernama Ahmad Yasin Miri dengan mengumpulkan para muda-muda itu diajak ngaji. Yang dilakukan dia menjadi diri kebetulan yang bisa. Tapi memang yang lain itu tidak perlu besar. Yang sekuler, yang materialis, yang pas itu masih terlalu. Di satu sisi memang bisa menjadi konsentrasi, konsentrasi yang orang-orang yang ini orang yang tidak mau berada di tempat lain. Yang ini kalau mau mendirikan secara di tempat lain mereka bisa, tapi mereka sudah punya kita pokoknya harus di sini gitu. Dan mereka bukan hanya menguasai sini tapi menguasai Amerika dikuasainya dan juga jaringan-jaringan internasional dikuasainya. Maka mengandalkan pejuang-pejuang yang ada di Palestina saja masih berhasil. Karena masih hanya Hamas dan pemimpin yang berhasil sudah. Dan ini juga membuktikan bahwa ternyata kekuatan umat Islam tidak terletak pada fisik. Karena sih bukan yang lumpuh, tapi itu yang paling ditakuti oleh Yahudi. Dia kemudian dibom itu untuk membunuh orang lumpuh saja pakai bom. Sama sebenarnya dengan pejuang kita Jenderal Sudirman itu menjadi komandan, itu ditanggung. Coba apa artinya orang sudah ditanggung ini? Tapi dalam pandangan Belanda, Jepang, dan seterusnya, ini orang itu mesti ditanggung. Tapi ini kualitasnya kira-kira 1000 ini. Itu bukan sekedar fisiknya, tapi ada pada hati. Meskipun orang sudah ditanggung, tapi ini kekuatannya dahsyat. Dan Allah sudah menunjukkan itu. Nah, kalau di Palestina itu banyak yang Arab-Arab di sekitar situ juga banyak sudah berada di luar sana. Jadi sulit. Kita kalau yang di Afghanistan ini relatif pengaruh mereka ini kesulitan. Itu awalnya menang dengan Soviet itu karena dibantu oleh banyak negara Saudi membela masih Indonesia dengan satu cara masyarakat. Kita belum ngasih sesuatu yang biasa pas dia kata beberapa orang sebagai atas kirimnya. Dan itu bukan terlibat dan sudah saya bukan terlibat sebelum tadi masih pemimpinnya itu terus saja. Sebelum generasi dari rupanya Amerika gantian Taliban yang menyelesaikan. Tapi nilai-nilai tergantung di istiqomah. Memang misi ini yang tidak diinginkan oleh orang-orang Pak itu mereka itu kenapa? Ini
Misi Afghanistan sejak dulu itu bukan Afghanistan saya. Jadi Afghanistan itu beda dengan dulu di Indonesia. Indonesia itu cenderung perjuangannya itu digelurakan semangat nasionalisme. Tapi kalau Afghanistan tidak, yang digelurakan adalah semangat Islam. Nyaris tidak disebut Afghanistan itu. Yang disebut adalah Islam. Maka perkiranya juga ya itu adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang sangat menakutkan. Jadi di sini beda, agak beda dengan kita dahulu. Kita perlu membawa isu nasionalisme, tapi Afghanistan sama sekali nyaris tidak membawa isu nasionalisme sama sekali. Yang dibawa adalah Islam. Dan memang sejak dulu kita bukan hanya ingin memerdekakan Afghanistan, tapi sebentar lagi kita akan menyerang ke Palestina. Itu mereka begitu. Dan kalau Palestina sudah merdeka, kami akan tarik lagi itu Andalusia. Itu semangat perjuangan Afghanistan. Maka ini menggetar. Jadi ini belum ada. Baik mereka ini. Jadi yuk bantu dakwah Mahat Sobat Guru dengan cara like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.